Hai, saya Dr. Dinesh dari He Medical Clinic. Hari ini saya akan bercakap mengenai testosterone replacement therapy. Apakah kelebihan testosterone replacement therapy? Ramai pesakit saya tertanya-tanya apa itu testosterone replacement therapy dan kelebihannya. Jadi, kita akan berbincang mengenai kelebihan dulu, di mana patient akan ada efek seperti penambahan bone density ataupun menguatkan tulang dan juga menambahkan otot kita. Ia juga mengurangkan lemak pada bahagian badan, terutamanya perut dan juga dada, di mana dalam bahasa Inggeris kita sebut man boobs. Lagi-lagi, bila patient ada kegemburan rambut, ia juga akan membetulkan. Untuk kesan sampingan pula, hanya ada beberapa kesan sampingan yang kita perlu dipantau, terutamanya doktor akan membuat ujian-ujian darah seperti blood count untuk tengok hematokrit. Hematokrit mungkin akan tambah sikit di mana darahnya pekat. Nombor 2, prostate specific antigen, di mana dia merupakan satu ujian makmal bagi prostate. Doktor akan pantau setiap 6 bulan sehingga setahun sekali. Kalau meningkat, kita akan stop testosterone terapi. Nombor 3 pula, mungkin akan ada sakit pada bahagian otot yang dicucuk. Dalam episod yang lain, kita akan tengok apa injection yang digunakan untuk testosterone replacement therapy. Jadi, ini merupakan satu-satunya testosterone replacement therapy yang diiktiraf oleh KKM dan juga digunakan oleh doktor-doktor untuk menambahkan testosterone. Namanya Nebidol, dalam bahasa Inggeris, testosterone andicyanate.